ada muslimah kita yang pakai niqab. Kemudian ada orang, dia bergurau, dia kata, oh macam ninja. Apa kaitan ninja dengan berniqab? Tiga cara. Antaranya ialah menerusi lisan dia. Lisan dia, dia mengungkapkan perkataan-perkataan yang membawa kepada kufur. Seperti apa? Mempersendakan Allah dan Rasulnya, ajaran Islam, hatta benda ini sesuatu yang bahaya, iaitu mempersendakan ajaran Islam itu sendiri, dijadikan agama, hukum hakam dalam Islam itu sendiri sebagai gurau senda, sebagai gurauan. Saya bagi contoh, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar, jangan terbayang kawan. Saya bagi contoh, saya tak merujuk spesifik kepada mana-mana yang ada dalam bayangan tuan-tuan dan puan-puan. Pernah dengar ada muslimah kita yang pakai niqab, kemudian ada orang, dia bergurau, dia kata, oh macam ninja. Apa kaitan ninja dengan berniqab? Itulah mempersendakan satu syariat dalam Islam. Walaupun dia tak wajib, tetapi itu juga adalah sunnah umum mukminin kita. Pernah tak kita tengok orang yang berjanggut, lepas tu ada orang kata, eh, engkau punya janggut macam janggut kambing. Apa disamakan dengan janggut kambing? Dah, janggut dia tak boleh tumbuh banyak macam orang lain. Janggut tak berapa lebat lah. Kenapa nak dijadikan gitu? Contoh, mungkin kita ada tengok sahabat-sahabat kita yang pakai seluar untuk laki especially, di atas buku lali. Lalu, mungkin kerana jahil, dia kata, eh, rumah kau banjir ke? Wahal itu sunnah Nabi. Tapi dia menjadikannya gurauan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Islam mengajar kita sangat berhati-hati dalam ungkapan kita. Jadi seseorang itu boleh murtad walaupun dalam hati dia kata, aku gurau je. Anta wahabul atar.